hampir kesemuanya menyepakati bahwa penambahan 20% itu anggaran desa ini. Kenapa kita meminta untuk ditambah? Karena kita menyadari betul bahwa pembangunan, ujung tombak pembangunan Indonesia ini kita mulai dari desa. Sudah lama desa tertinggal. Olehnya itu dengan menambahkan anggaran yang ada di desa, maka memungkinkan anggaran itu bisa berputar uangnya di desa itu. Lalu kenapa anggaran di desa ini dikerjakan secara swakelola? Supaya uangnya itu bisa berputar di tengah-tengah masyarakat itu. Jangan lagi orang luar misalnya yang datang mengerjakan lalu uang dari desa itu dibawa keluar misalnya karena ada yang mengerjakan dari pihak luar. Itulah bayangan kita terhadap kenapa kita ingin menambahkan dana desa itu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi pula bahwa ini adalah baru kesepakatan yang ada di Balek. Ini belum disepakati oleh tentu pemerintah. Olehnya itu, karena ini adalah kita meminta nanti kesepakatan seluruh atas nama DPR untuk menyetujui usulan inisiatif DPR ini, maka tentu akan dibawa pembahasannya lagi bersama dengan pemerintah. Pemerintah nanti akan mensinkronkan kemampuan-kemampuan keuangan negara, kemampuan-kemampuan keuangan APBN kita. Manakala kekuatan APBN kita memungkinkan untuk penambahan sebesar itu, maka jadilah itu penambahan.